Perlu tak kita amalkan bibik semasa berpuasa? Sebelum tu, ianya berkaitan dengan autofagi. Apa tu autofagi? Auto bermaksud self, fagi bermaksud eating. Gabungan kedua perkataan ini bermaksud self-eating mechanism. Merupakan kebolehan sel badan manusia untuk membuat pembersihan komponen dalam badan kita sendiri. Apabila kita berpuasa, badan kita dalam keadaan stres. Stres ini menghantar signal tertentu kepada sel badan kita. Sel itu mengalami proses pembersihan semua komponen sel yang rosak dan akan dirangkulkan ke dalam satu sudut dalam badan kita. Ianya kemudian ditelan dan dihadam. Itu adalah proses badan kita sendiri. Selepas itulah komponen sel kita menjadi sihat dan bersih. Terjadilah ia sel baharu yang sihat dan berfungsi dengan optimum. Nak tahu tak, sel-sel baru kurniaan Tuhan ini kita tidak dapat di waktu lain melainkan kira-kira 2 jam sebelum berbuka. Dan salah satu manfaat polifenol adalah juga memberikan manfaat autofagi. Jadi waktu berpuasa lebih-lebih lagi lah merupakan masa yang terbaik untuk kita amalkan Vivix. Jadi tidak hairanlah bagi mereka yang tidak berpuasa untuk mendapatkan manfaat autofagi, itulah sebabnya mereka mengamalkan Vivix juga. Waktu berbuka adalah perfect time untuk kita bina sel baru dan kita boost lagi keupayaan tubuh membina sel baharu dengan zat yang ada dalam Vivix, iaitu polifenol tumbuhan. Polifenol tumbuhan merupakan khasiat utamanya memberikan tenaga kepada sel dan memperbaharui sel kita. Best kan? Jom amalkan Vivix untuk kita sama-sama mendapatkan manfaatnya. Dapatkan Vivix daripada saya yang merupakan pengguna Vivix selama 9 tahun. Jom!